Pria tewas tersambar KRL di perlintasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Peristiwa terjadi pada Kamis 15 Juni 2023. Luka parah pada bagian kepala dan tangan membuat pria ini meregang nyawa di lokasi kejadian. Menurut salah seorang warga, korban tewas usai tertabrak kereta saat berjalan di pinggir rel kereta api. Korban yang diduga tak mengetahui adanya kereta yang melintas sempat terpental beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan visum. Warga sono. Ini dia lagi apa di sini tadi? Dia lagi lewat aja biasa orang lewat. Orang lewat tiba-tiba. Dia ketabraknya di sana pas depan rumah ibu. Mentalnya ke sini. Laki-laki tertumpul. Laki. Bu? Luka di apanya bu itu? Palanya sini. Langsung meninggal di tempat bu? Iya. Itu laki-laki dewasa bu atau? Kayaknya sih masih agak mudaan sih. Saya bangsa umurnya ya bangsa sekitar 28-an, 26-an. Ini memang sering kejadian di sini bu atau? Sering. Ini udah lama sih. Udah lama juga, ada 2 tahunan nggak pernah nggak kejadian. Ini baru ini lagi. Dulu mah sering, cuman jarum pernah.